OPPO R7 Plus ialah salah satu daripada empat peranti keluarga R7 yang dihasilkan oleh OPPO. Ada OPPO R7, OPPO R7 Lite, OPPO R7 Plus dan minggu hadapan ada OPPO R7S. Jadi peranti ini mempunyai saiz di antara 5, 5.5 dan juga 6 inci sebenarnya lihat sekarang. Jadi apakah perbezaan dari segi fungsi, dari segi rekaan dan juga dari segi penggunaan seharian R7 Plus berbanding dengan 3 lagi peranti lain yang ada di dalam keluarga peranti ini? Assalamualaikum dan selamat datang ke video ulasan pada Aman Zomair. Hari ini kita ada ulasan phablet OPPO R7 Plus. Jadi OPPO R7 Plus ialah sebuah peranti dengan skrin sebesar 6 inci daripada keluarga AMOLED dengan resolusi HD penuh. Dari segi pemproses, ia dengan pemproses Snapdragon 615, RAM sebesar 3GB dan muatan dalaman sebesar 32GB. Anda boleh menambah memori dalaman peranti ini sehingga 128GB dengan menggunakan kad microSD. Perbezaannya jika dibandingkan dengan R7, R7 Lite dan juga R7S yang akan dirancangkan tidak berapa lama lagi ialah pertama sekali anda boleh lihat kali ini terdapat butang navigasi di atas skrin, bukan lagi butang kapasitif yang ada pada bahagian bawah yang bahagian dagu yang kekal seperti anda lihat pada R7 sebelum ini. Perkara lagi yang membezakan peranti ini dengan peranti-peranti lain dalam keluarga R7 ialah terletak pada bahagian belakang. Anda boleh lihat sekarang terdapat sebuah pengimbas jari pada bahagian belakang, ini tidak ada pada R7 dan juga pada sebelah kanan lensa, kamera sebesar 13MP pada bahagian belakang ini terdapat sistem pemfokusan laser. Jadi pemfokusan pada peranti ini adalah lebih pantas jika dibandingkan dengan sistem PDAF yang ada pada R7. Dari segi rekaan anda boleh lihat seperti kata tadi, butang navigasi kesemuanya di atas skrin ketiga-tiganya masih lagi menggunakan sistem menu bukan sistem multitasking. Kamera hadapan sebesar 8MP. Bahagian kanan terdapat butang kuasa. Bahagian kiri terdapat dua butang suara. Bahagian atas terdapat jack phone kepala. Dan akhir sekali, pada bahagian bawah terdapat slot pengerjasan microUSB yang menyokong sistem VOOC. Bercakap tentang pengerjasan, harus saya katakan tentang bateri. Ia dilengkapi bateri yang besar iaitu 4100mAh. Apa yang dilihat sekarang ialah antara muka Color OS. Jadi peranti ini menggunakan sistem operasi Android 5.1 dan ianya adalah lebih terkini jika dibandingkan dengan apa yang digunakan pada OPPO R7 tempoh hari iaitu 4.4.4. Sungguh pun begitu, dari segi rekaan anda boleh lihat sebenarnya tidak ada perbezaan langsung dari segi apa yang anda lihat dan fungsi-fungsi yang ada. Dan saya akan tunjuk sikit sebanyak apakah fungsi yang disertakan pada Color OS. Masih lagi menggunakan butang menu dan daripada butang menu ini anda boleh mengakses pelbagai kesan khas transisi skrin. Lakukan perubahan tema contohnya, perubahan wallpaper dan juga meletakkan widget. Kerana kalau OS ni menyokong fungsi gerakan jari, ada beberapa benda yang boleh anda lakukan dengan hanya melakukan pergerakan jari. Pertama sekali anda boleh mengubah tahap kekuatan bunyi dengan melakukan tatalan dua jari seperti ini. Anda juga boleh melakukan screenshot dengan mentatal menggunakan tiga jari. Sekali lagi saya akan tunjuk tiga jari dan screenshot akan diambil. Pada waktu yang sama, bila saya skrin terkunci seperti ini, anda boleh mengaktifkan semula skrin dengan melakukan dui tap. Jadi tidak perlu lagi menekan butang kuasa, hanya lakukan dui tap. Dan anda mungkin perasan bahawa skrin peranti ini adalah agak besar iaitu 6 inci dan untuk menggunakannya dengan sebelah tangan adalah agak mustahil. Dan saya sebenarnya mempunyai jari agak besar tetapi tidak boleh mengakses keseluruhan bahagian skrin. Jadi OPPO mempunyai fungsi one-handed di mana daripada hujung belah kiri ataupun hujung belah kanan anda lakukan tatalan ke bahagian tengah, ia akan menjadi skrin yang lebih kecil. Sekali lagi saya tunjukkan pada hujung belah kanan pula ke atas dan anda lihat sekarang skrin adalah lebih kecil dan anda boleh mengakses keseluruhan bahagian skrin dengan lebih mudah. Jadi, ini adalah beberapa perkara yang saya rasa adalah fungsi-fungsi menarik yang disertakan oleh pihak OPPO pada Color OS. Jadi, dari segi fungsi-fungsi tambahan, memang boleh saya katakan Color OS akan memberikan kepuasan kepada mereka yang sukakan fungsi-fungsi tambahan yang tidak ada pada Android Vanilla. Baiklah, sekarang kita akan bercakap sedikit sebanyak tentang penggunaan dan aplikasi kamera. Jadi kita lancarkan kamera.
anda lihat sekarang adalah tetapan tertinggi kamera, iaitu 13 megapiksel, dan gambar yang diambil pada tetapan ini adalah pada nisbah 4:3. Jadi bagaimana anda untuk melakukan perubahan dari segi tetapan? Anda harus menekan butang ini dan anda boleh lihat terdapat beberapa pratetapan yang boleh anda pilih. Sebenarnya sekarang ada 9, ada Beautify, HDR, Ultra HD dan juga fungsi slow shutter untuk mengambil gambar light painting contohnya. Jadi daripada sini anda tekan butang ini untuk mengakses tetapan yang ada. Jadi seperti anda boleh lihat sekarang, untuk mengambil gambar pada nisbah 16:9, ianya harus dikurangkan kepada 10 megapiksel. Dari segi penggunaan kamera, kami menyedari bahawa kamera ini memfokus jauh lebih pantas jika dibandingkan dengan yang ada pada R7 biasa kerana sistem pemfokusan laser. Amat pantas, dan jika anda jenis macam saya suka mengambil gambar secepat mungkin tidak mahu menunggu, ianya boleh melakukan apa yang anda mahukan dengan mudah dan juga pantas. Baiklah, itu saja ulasan kami untuk peranti OPPO R7 Plus untuk hari ini. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video ulasan seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jangan lupa layari laman kami di Amazon My, dan jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.